sahabat Kemlu, selamat datang di Gedung Pancasila. Di sekitar Gedung Pancasila, di Jalan Pejambon dan Lapangan Banteng, terdapat berbagai gedung bersejarah lain yang berdiri sejak zaman Hindia Belanda. Terdapat Gedung Volksraad atau disebut dengan Gedung Pancasila, Gedung Radvan Indi, Gereja Katedral, Government's Kantor Pur Financien, dan Gedung Hograd van Justitie atau disebut sekarang dengan Lapangan Banteng, Citadel Prince Frederik atau disebut sebagai Masjid Istiqlal, Gereja Immanuel, dan Stasiun Gambir. Selamat datang di Gedung Pancasila. Nah, sahabat Kemlu, sekarang kita berada di ruang foyer yang merupakan ruang pertama di dalam Gedung Pancasila yang merupakan ruang tunggu bernuansa alam timur. Nah, sahabat Kemlu sekarang bisa lihat di sisi kanan ruangan terdapat dua buah gong Jawa berukir naga warna merah dan juga lukisan presiden pertama kita, yaitu Presiden Soekarno. Selain itu, ruangan juga dihiasi dengan dua buah cermin antik di sisi kanan dan kiri saya, dan juga dihiasi tiga buah lampu kristal. Nah, sahabat Kemlu, ruang foyer saat ini sering digunakan untuk tempat penandatanganan perjanjian internasional, press briefing, dan press conference Menteri Luar Negeri. Hai sahabat Kemlu, kali ini kita akan masuk ke dalam salah satu gedung paling bersejarah di kemerdekaan Indonesia. Namun sebelumnya, tahukah kalian, gedung ini diberikan kepada Kementerian Luar Negeri tahun 1950. Gedung Pancasila juga dipergunakan untuk memperingati acara-acara nasional dan internasional, seperti kunjungan pejabat-pejabat asing ke Indonesia, jamuan makan resmi, penandatanganan perjanjian internasional, dan pelantikan pejabat-pejabat Kementerian Luar Negeri. Kini, Gedung Pancasila juga terbuka untuk umum loh. Ayo kita kunjungi. Sahabat Kemlu, saat ini kita sedang berada di koridor Gedung Pancasila. Koridor ini merupakan penghubung antara foyer dengan ruang bendera di belakang saya. Di sebelah kanan dan kiri terdapat 6 pilar yang menopang ruangan ini. Di sisi kanan terdapat kaca antik dan di sisi kiri terdapat lukisan anggota BPUPK karya John Sarjono. Kemudian di belakang saya juga terdapat 10 bendera negara anggota ASEAN yang dipajang di sisi kanan dan kiri koridor. Ini adalah lukisan anggota BPUPK. Pada awal dibentuk, BPUPK mempunyai 63 anggota, namun kemudian bertambah menjadi 69. Jepang membagi anggota BPUPK menjadi 5 golongan. Selain menjadi penghubung antara foyer dengan ruang bendera, di sisi kanan dan sisi kiri koridor ini juga terdapat ruangan-ruangan di mana sejarah terbentuk. Seperti contohnya, di sisi kiri terdapat ruang tunggu bagi para tamu, dan di sebelahnya terdapat ruang tet-a-tet. Kemudian agak maju lagi, di sebelah kanan terdapat ruang biliar dan di sebelah kiri terdapat ruang konstitusi di mana perundingan biasa dilaksanakan. Nah, sahabat Kemlu, kita sekarang akan masuk ke dalam ruangan ini satu persatu. Hai sahabat Kemlu, kali ini kita berada di holding room. Dua hal yang menjadi ciri khas dari ruangan ini adalah lukisan Soekarno-Hatta dan dua buah cermin antik di sisi kanan dan sisi kiri. Ruangan bergaya klasik dan elegan ini dijadikan tempat singgah Menlu sebelum menjamu para delegasi asing ke Ruang Konstitusi. Ruang Konstitusi merupakan ruangan yang terpanjang di dalam Gedung Pancasila. Sahabat Kemlu, sekarang kita berada di Ruang Konstitusi,
yaitu ruangan di mana Menteri Luar Negeri Republik Indonesia akan menjamu tamu-tamu asing dari negara lain. Di tempat ini, biasanya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia akan duduk berhadapan langsung dengan ketua delegasi dari negara lain. Di ruangan ini juga, pertemuan bisa diadakan jika delegasi dari negara lain berjumlah banyak. Di sebelah sini, sahabat Kemlu bisa melihat adanya gebyok dengan ukiran Jawa beserta dengan dua lampu kristal yang tidak mengurangi ciri khas dari bangsa Indonesia. Sangat megah, bukan? Nah, sahabat Kemlu, sekarang kita berada di ruang tête-à-tête yang berasal dari bahasa Perancis yang artinya dari hati ke hati. Di ruangan ini, biasanya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia akan menyambut tamu pejabat dari negara lain. Agar mempererat persahabatan antar negara, maka dari itu dinamakan tête-à-tête dari hati ke hati. Di sebelah sini, terdapat lukisan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dari masa ke masa. Lalu, di kedua sudut di belakang saya, terdapat dua guci dengan ukiran merak dan rusa. Setelah itu, di sebelah sini, terdapat patung kayu dengan ukiran Garuda Wisnu Kencana, karya Ngurah Larajasa dari Bali. Setelah itu, jika sahabat Kemlu sama-sama melihat ke sebelah sini, terdapat lukisan berjudul Dewi Sri, karya Sudibyo. Yuk sahabat Kemlu, kita ke ruangan lain. Nah, sahabat Kemlu, kita tadi sudah beranjak dari ruang tête-à-tête menuju ruangan ini, yaitu ruangan bilateral, atau sering disebut juga dengan nama ruang biliar. Kenapa sih? Karena fitur ruangan ini adalah meja panjang dan juga lampu yang menyerupai sarana permainan biliar. Ruangan ini juga dilengkapi dengan 4 lukisan besar, dan salah satunya adalah gedung Pancasila pada saat tempo dulu. Selamat datang di ruangan utama gedung Pancasila. Kita dapat merasakan atmosfer zaman kolonial yang masih kental di sini. Dengan arsitektur khas kolonial Belanda, menambah kentalnya nuansa tempo dulu. Ruangan ini dulu merupakan kediaman seorang panglima angkatan perang kerajaan Belanda 200 tahun yang lalu. Sahabat Kemlu, ruang bendera ini dikenal juga sebagai nama ruang triti. Karena penggunaannya di masa sekarang yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan acara-acara resmi, termasuk pertemuan bilateral dan internasional bersama dengan konsul jenderal, konsul, dan juga pejabat Kementerian Luar Negeri. Nah, sahabat Kemlu, selesai sudah tur virtual Gedung Pancasila. Gedung ini telah menyimpan banyak jawaban mengapa kita menjadi bangsa Indonesia. Tentunya akan juga menambah wawasan kita sebagai bangsa Indonesia dengan mengenal sejarah kita. Yuk, ajak temanmu berkunjung ke Gedung Pancasila. Nah, sahabat Kemlu, demikian cerita singkat di balik gedung bersejarah ini. Banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil dari Gedung Pancasila.